Deklarasi anti hoax. 1. Kami masyarakat Kecamatan Bengalun, Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax baik dari kelompok MCA, Muslim Cyber Army maupun yang lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Agar Polri usut tuntas terhadap para aktor MCA maupun yang lainnya, agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis agama tertentu. 3. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bengalun, Kabupaten Kutai Timur, baik yang beragama muslim maupun yang beragama non-muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu hoax dan tidak mudah menge-share berita-berita hoax kepada orang lain. 4. Mari selamatkan Kecamatan Bengalun, Kabupaten Kutai Timur yang tercinta ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian. Untuk mewujudkan moto Kabupaten Kutai Timur, Gerbang Desa Madu, Gerakan Pembangunan Desa Mandiri dan Terpadu, Bengalun. Yes.